Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Profesor Lele. Oke, rekan-rekan sekalian, saat ini saya ada di kolam ya, di kolam gurame. Ini saatnya pemberian makan, aktivitas harian. Pemberian makan sore hari ini ya, sekitar jam 4:30 kurang lebih, antara jam 4 sampai jam 5. Ini untuk dua kolam ini saya kasih satu timba ya, saya bagi dua. Saya bagi dua karena ini memang musimnya sudah mendekati pancaroba, jadi jangan banyak-banyak ya. Kalau istilahnya itu setengah kurang itu, jangan terlalu apa itu kenyang, dan juga jangan sampai lapar setengah kurang. Jadi yang penting ikannya tetap sehat, ada pertumbuhan. Ini kandungan protein sekitar 33% ya, antara 31 sampai 33%, karena ini sama juga dengan pakan lele. Karena dengan tujuan apa, biasanya kita teman-teman petani biar cepat besar, yang penting apa pemberiannya tepat ya, jangan sampai kelebihan, itu nggak masalah. Terus juga pergantian air, pembuangan air kotoran bawah ya, lumpur, itu dilakukan dengan baik. Oke, ikuti saya ngasih makannya. Ini biasanya ya, kita kasih pakan sehari dua kali. Pagi kurang lebih jam 7, sore sekitar jam 4 sampai jam 5. Ini rekan-rekan sekalian, kalau gurame ya, beda dengan lele ya, dari makannya itu ratus kali kalau lele, kalau gurame lebih tenang. Dan yang utama, pemberian pakan kalau gurame itu ad libitum, jadi sampai kenyang, tapi jangan terlalu kenyang. Itu kuncinya, dia nggak sampai terkena penyakit dan juga pergantian air. Ikuti saya lagi. Oke, itu rekan-rekan sekalian, jadi kita harus tetap disiplin. Kalau sudah selesai, kita pulang ke rumah, stay at home, karena apa, masih masanya pandemi corona. Dan saat ini pun memang untuk segi penjualan gurame ya, untuk bisnisnya juga lagi lesu, karena memang tujuan utama biasanya Jakarta, ini Jakarta ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, jadi berdampak sangat besar terhadap petani maupun pebisnis di bidang perikanan ya, ibu yang perikanan maupun yang lainnya. Oke, tetap semangat, tetap usaha. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa. Gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Jadi ini rekan-rekan sekalian, sore hari ya, ini hari yang cerah, ini proses pemberian pakan nih, proses pemberian pakan sore hari.
kita lihat airnya nih ya, airnya hijau rekan-rekan sekalian, sekalian. Menandakan nih airnya bagus ya, hijau bening, hijau bersih. Ini masih ada pakan, tapi ini lambat laun akan habis ya, karena sifat lele yang makan dengan secara pelan-pelan, perlahan, beda sekali sama gurame.